lagi mancing ikan apa sih? Seru banget. Lempar terus momen umpannya. Jangan banyak mikir. Dari gerakan tangannya, sepertinya ada yang kena nih. Wih, tarikannya kuat bener. Tahan, Paman. Ayo semangat. Sensasi mancing luar biasa. Dapat tuh. Dan strike. Nah, teman. Sobat Otan yang satu ini, ada yang masih ingat namanya? Betul. Barakuda. Masih kecil, barakuda menjadi ikan komunal yang selalu berkumpul dengan teman-temannya. Tapi kalau sudah besar dan dewasa, barakuda akan memisahkan diri dari kelompoknya dan hidup sendirian. Sama seperti penyu, barakuda juga berenang andal loh. Bentuk tubuhnya yang panjang seperti torpedo membuat barakuda gesit memecah air laut. Sirip-sirip dadanya juga memungkinkan ia bermanuver cepat. Mantap! Oh iya teman, Sobat Otan ini adalah ikan yang mengerikan dan terkenal agresif. Ia adalah predator yang sangat rakus. Seekor barakuda bisa berburu sendirian ataupun berkelompok. Dan ia dapat mengenali mangsanya dari jarak 100 meter loh. Wih, luar biasa. Barakuda juga memiliki mulut yang panjang dengan gigi-gigi yang tajam. Oh no. Sayang, Otan takut. Torpedo ini tidak akan menyerang Otan kok teman, karena mereka lebih menyukai ikan-ikan kecil dan cumi-cumi. Meski si barakuda ini tergolong predator, tapi di beberapa tempat seperti di Karibia, barakuda sudah punah loh teman. Karena eksploitasi berlebihan dari nelayan dan tidak menggunakan pancing yang ramah lingkungan. Aduh, kasihan ya. Mancingnya jangan banyak-banyak ya. Biarkan Sobat Otan ini berkembang biak juga ya.